Duit lah bawa galo ini. Tak jingok duit ini. Iya. Tak jingok apa kamu duit ini. Selesai ke hari ini. Selamat siang atau malam, pagi atau malam. Kembali lagi bersama kita di hari ini, teman-teman. Saya lagi bersama Abang Namek. Namek. Ya, yang dari Tanjung Agung Palik juga, yang dari Bengkulu. Hari ini saya sengaja panggil beliau karena ingin membuat konten hari ini. Siap-siap. Jadi konten kita hari ini dan tips bagaimana caranya agar kalian bisa diterima di bengkel umum atau bengkel siapapun. Tips yang pertama seperti ini. Mas. Iya, Mas. Kapan selesai motornya? Sabar, Mas. Kok Kak lagi rapi ke kabel ini, Kak? Boleh kan duduk sini, Mas? Boleh, Kak. Jenguk-jenguk sambil aku nak belajar. Iya, boleh. Ini apa namanya ini? CDI, Kak. CDI. Kalau ini fungsinya apa? Ini aliran minyak keluar dari sini. Ini penyedot minyak. Kalau ini? Ini untuk gigi. Untuk gigi. Dan, gigi mesin. Iya. Oh, biar bisa jalan aja itu, Iya, Kak. Iya. Nah, kalau ini apa, Cik, ini? Kenapa di situ? Kabel untuk masa nempel ke sasis. Oh, masa. Iya. Tidak ada ngonslet kalau cek ini. Tidak, Kak, cuma masa baik, Kak. Oh, iya. Wis. Cek itu juga, weh. Iya, Kak. Kalau ini? Itu tiplok untuk pengisian, Kak. Untuk pengisian ya. Iya. Kakak ini. Kayaknya mengerti tidak. Kan nak belajar. Kan nak belajar, Kak. Ya belajar sih boleh, tapi jangan ibu aja, jangan susah banyak ngomong. Umat. Oke, teman-teman. Jadi tips yang kedua, Abang Nawik, kita akan jelaskan seperti apa. Jangan sok pintar di bengkel seperti ini. Simak terus video kita. Oke. Masuk sini kabelnya rapi ke ini kakek lilit ke sama daktip lagi. Nah, kabel ini kakek warna ini kakek ke lampu yang lampu sen sebelah kiri ya, sikoknya lampu sen sebelah kanan ya. Nah, lampu tinggi rendahnya juga kakek lilit ke lagi rapi ke pokoknya cak itu lah kakek, biar bagus, biar lemak jenguannya cak. Ini lilit lagi kakek. Hebat kami pacak kak. Kenapa tak kamu baik kawin kenyo? Ya. Kamu kan... Two thousand years later. Buka yang sini dulu. Udah baru buka yang belakang. Ya itu. Buka sini dulu, ya. Ya, buka knalpot tuh. Buka dari sini dulu. Baru buka yang belakang. Nah, kalau buka deksel ini kagak, pakai kunci yang bagus, Aku nak yang bagus kuncinya. Nah, ngelepasnya dari sini dulu. Habis itu baru ngangkat ini.
ya kak? Iya kak. Itulah, habis itu lepas ke ini, aku tuh nak cepat, aku nak ngelamer ini nak. Nak dibikin ke ini lagi, motor nih. Iya kak. Nah, buka aja sini dulu, jangan buka yang belakang. Buka ini kage eh. Pakai baut ini, baut ini, dua ekor ini. Buka ini. Habis itu buka deksel ini nah. Ya, yeah, aku nak ngelamer. Iya, Kak. Buka bautnya yang bagus, ya. Eh. Iya, Kak. Nah. Ini kage buka dulu kage. Sebelum ini ngangkat yang ini, buka ini dulu. No. Oke Mas Bro, jadi untuk tips yang kedua dan kesatu sudah dijelaskan dan bagaimana? Mudah-mudahan terhibur. Dan sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Bagaimana Bang Namek? Aduh. Simak terus video ini. Simak terus video ini. Oke. Agak kece dikit. Oke, lanjut Pak. Simak terus video ini. Oke. Bisa dah agak cepat sore ini lah. Oh tak bisa lah cepat kak. Hah? Ini juga nak dengan tukang bukut. Nanti buka ini, ganti ini. Hah? Untuk blok kita ganti kak. Ganti. Ah, ada macam dilemar. Kita ganti stop. Dan juga ganti stop. Ganti dulu. Iyalah, kecewanya aku. Mamang itu dapat besok buat ambil motor agak siang mengantarkan tempat bubutan belum belanja pula barulah ketemu konsumen yang agak cerewet dan sok ayo. Tuh mama kenal ngoceh nak cepet nak bagus kena robot. Oke, jadi
tips yang ketiga udah kalian tonton dan bagaimana rasanya, dan jadi yang tips keempat ini yaitu sok kaya datang ke bengkel dan sok berduit. Nah, ini sebenarnya jangan dicontoh kayak video yang satu ini ya. Oke, lanjut. Check it out. Sombong amat. Kapan selesai motor? Sombong amat. Bisa gak sore ini? Gak bisa kok, belum belanja kita. Malu ini. Mari ngomong bisa. Ini gak sampai sini lah, tepung pajak ini gak bisa. Lagi ngintin kak, bareng gak belum nyampe. Mungkin besok lah. Bareng kalau ada. Selesai ke hari ini ya? Oke kak. Aku gak pake hari ini. Yo, siap. Pokoknya harus selesai. Oke. Thousand years later. Jawabnya? Jadi yang tips kelima ini teman-teman, yang mesti kalian tahu dan harus kalian sadari yaitu seperti apa bang? Kayak gimana ya jelasinnya ya? Komplain terus. Komplain terus. Okay. Jadi mekaniknya jengkel. Jengkel. Ya. Oke. Oke, oke, siap. Seperti ini, seperti video berikut ini. Oke. Nah, ini juga nak. Rem depan aku sama sok ah, rem aku blong. Ah. Ngapo? Saya ini. Kan kemarin kita servis mesin bae, Kak. Enggak kocak blong ini. Rem aku nih. Sok depan aku bocor. Kok beda yang digawe itu sama yang ditanya ke? Ini kalau rem blong dia master yang baik, Kak. Kalau yang kemarin tuh kak, kami tak ganti bagian-bagian depan sama sok. Kami fokus bagian mesin servis, bagian dekil, blok, dan mesin. Jadi masalah kemarin tuh kak, kami tak ganti bagian-bagian depan sama sok. Kami fokus bagian mesin servis, bagian dekil, blok, dan mesin. Kembali dulu eh. Oke kak. Hati-hati kak, di jalan. 2000 years. Sampai jumpa pada negosiasi. Oke. Jadi tips yang keenam. Tips yang keenam ini yang mesti kita harus. Jadi tips yang keenam. Tips yang keenam yaitu bernegosiasi. Kali ini saya dan Bang Namek akan mempraktekan. Lanjut pada video berikut ini. Semoga terhibur. Sore bos. Ya bos. Kita selesai itu bos. Berapa totalnya? Totalnya. Jadi totalnya seluruhnya 2.208.000. Wow. Ini kita mulai ganti dari lonceng ganda dan seluruhan bla 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 bla. Gimana bos? Wais, mahal nian ini bos. Mahalnya nih. Waduh. Tidak wajar 1 juta be bos. Waduh, jangan bos. Waduh, pening kalau kita 1 juta ini bos. Ini kita cuma ngambil jasa 500.000 untuk keseluruhan biaya bongkar mesin nih bos. 1.7 dulu ya. Oh iya. Kakek iya. Sisonya nyusul baik lah. Iya iya iya. Ya sudahlah, saling percaya baik kita ya. Jadi bayar 1.7 dulu ya. Ha. Iya udah ya.
Nah, gampang lah sama kita nih, yang penting kita saling percaya dan sisa-sisanya oke, bayar. Iyalah. Ini kuhitung dulu bos ya. Iya, iya. 17 dulu ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bayar 1.700.000, sisa 500. Ya, 500 betul. Oke, bos. Oke. Oke. Terima kasih banyak dan sudah mempercaya kita di sini. Sama-sama. Ada apa-apa motornya bawa we. Kalau seandainya ada bocor, ada bunyi di mesin, jangan sungkan-sungkan bawa we ke sini. Oke. Okay. Itu masih garansi jare. Oh iya, garansi. Yo, anak murah garansi pula kamu nih. Terima kasih, Pak. Iya, hati-hati. Yo. Oke, Mas Bro. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat, semoga teman-teman terhibur untuk video kali ini. Saya dan Nawex. Nawex yang dari Bengkulu juga. Oke. Jadi kita syuting hari ini walaupun pakai baju kuda-kuda, baju bengkel, baju yang penting bengkel. Kita tetap semangat buat konten. Oke. Yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dulu di bawahnya agar enggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat dan satu lagi jangan lupa like, comment dan subscribe. Yeah. Subscribe itu yang penting bro, karena subscribe itu gratis. Gratis. Anggap saja subscribe itu sedekah bagi kalian. Oke. Okay? Okay. Jadi saya dan Dang Ngamek menutupi video ini. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Wassalamualaikum. Apabila ada kesalahan dalam omongan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang ada yang salah dalam kata-kata kami ya. Atau ada yang tersinggung dengan video kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga terhibur, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalam. Dadah. 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 Dadah.
selesai hari ini ya. Oke.